السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، كالمبتدعة والمشركين، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد. كمسلمين ونسليمات، بناه راديو كمامة مدينه، رحمني الله. Pembahasan kita masih pada bab fil mujahadah. Perjuangan jiwa dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kita menginjak pada hadis ketujuh dalam bab ini anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an anhu ini artinya perawinya sama dengan hadis sebelumnya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Hujibatin naru bis neraka itu ditutupi dihiasi dengan syahwat. Wahujibatil jannah bil makarih sedangkan neraka ditutupi dengan hal-hal yang tidak disukai, sehingga neraka atau hal-hal yang bisa mengantarkan seseorang pada neraka adalah hal-hal yang menyenangkan, meskipun terkadang memerlukan pengorbanan. Mabuk-mabukan berjudi itu adalah perkara-perkara berat. Perjudian, misalnya, judi itu untungnya keberuntungannya mungkin hanya satu sampai lima persen. Artinya apa? Dari 100 peserta judi yang menang itu jauh lebih sedikit daripada yang kalah. Judi model apapun. Judi model apapun yang mendapatkan keberuntungan menang itu hanya sedikit. Artinya apa? Judi itu pekerjaan yang risikonya sangat besar dibanding usaha-usaha yang yang lainnya. Dan pelaku-pelaku judi selalu spot jantung. Berdebar-debar menunggu hasil dari apa yang dia lakukan. Seandainya uang tersebut dia gunakan untuk usaha, usaha sekecil apapun, kalau dia tekuni, maka kemungkinan beruntungnya itu jauh lebih besar daripada judi, dan jarang di masyarakat kita dapati orang kaya raya. Karena judi yang ada apa orang kaya raya jatuh miskin dikarenakan judi itu yang terjadi. Tapi karena judi ini dihiasi oleh syaitan maka banyak orang yang tertipu dan terpedaya oleh perjudian. Begitu juga minum khamr itu tidak nyaman. Seorang ketika minum khamr hilang akalnya. Teler, tidur di pinggir jalan. Badannya kotor, mulutnya bau. Namun ada yang melakukannya karena apa? dihiasi oleh syaitan. Sebaliknya, jalan-jalan menuju surga, meskipun ringan, terkadang orang berat untuk melakukannya. Padahal, di saat seorang melakukannya dan setelah melakukannya, ada kepuasan batin. Berzikir, misalnya. Di saat orang bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil Itu ada ketenangan hati Ala bidhikrillahi nul kulub Bukankah dengan berzikir itu hati menjadi tenang Namun sedikit sekali seorang yang Mau berzikir Begitu juga sholat Puasa dan perkara-perkara kebajikan yang lainnya yang bisa mengantarkan seseorang menuju surga. Dua pelajaran atau empat pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Salim bin Eid al-Hilali dari hadis tersebut yang pertama Sababul wuku'i fis syahawati huwa tazyinus syaitanil mungkari wal hatta nafsu hasanan fatamilu ilaih. Sebab terjatuhnya seseorang ke dalam syahwat adalah karena syaitan menghiasi kemungkaran dan perkara yang buruk sehingga jiwa melihat perkara tersebut baik maka ia pun condong kepadanya dan diantara upaya syaiton juga menamakan maksiat bukan dengan namanya jadi diperhalus kata-kata yang Mungkin diingkari oleh seorang Muslim, itu dirubah oleh syaitan. Contohnya, riba. Seorang Muslim tahu riba itu haram, maka diganti oleh syaitan. Namanya menjadi bunga, indah di telinga, indah didengar, padahal hakikatnya. Sama dan banyak hal-hal yang dirubah oleh syaitan, bukan dengan namanya. Berzina, berjudi, minum khamar itu tidak diberi nama-nama yang membuat jiwa membenci perkara-perkara tersebut.

Hal-hal yang padanya ada kebaikan yang banyak. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 216, diwajibkan atas kalian berperang padahal ia sesuatu yang kalian benci. Dan bisa jadi apa yang kalian benci bisa jadi sesuatu yang kalian benci itu baik bagi kalian dan bisa jadi sesuatu yang kalian cintai itu buruk bagi kalian dan Allah yang mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Berperang, membela agama, dan memperjuangkan agama adalah wajib. Yang dikorbankan, tenaga, harta, bahkan nyawa jelas. Melakukan perbuatan yang berisiko nyawa itu tidak disukai oleh siapapun. Namun, Allah mewajibkannya karena pada amalan tersebut terdapat kebaikan yang banyak. Begitu pula amal-amal yang lain, amal ibadah. Sholat lima waktu, tepat waktu, mengikuti jamaah berat bagi jiwa. Namun, ketahuilah bahwa pada amalan-amalan tersebut terdapat kebaikan yang sangat banyak. Maka, hendaknya ayat seperti ini dan juga hadis yang tadi kita bacakan. Menjadikan motivasi kita untuk bermujahadah Untuk berjuang Ketika kita tertimpa futur Malas, lelah, bosan Itu biasa Maka hadirkan ayat ini Wa asa an takrohu khairul lakum Bisa jadi engkau membenci sesuatu Itu baik bagi kalian Ketika kita berat untuk bangun malam, maka hadirkan ayat ini. Di saat kita enggan untuk bersodakoh, hadirkan ayat ini. Di saat kita dibujuk oleh syaitan untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat, hadirkan pula ayat ini bisa jadi yang kita sukai itu buruk bagi kita dan neraka dihiasi dengan syahwat. yang ketiga la budda min mujahadati hawa nafsi wa fitamiha an syahawatiha wa ma'lufatiha fahiya kat radii au kamakil. وَالنَّفْسُ رَغِبَةٌ إِذَا رَغَبْتَهَا وَإِذَا تُرَدُّ إِلَى قَلِيلٍ تَقْنَعُ Harus seseorang berjuang menundukkan hawa nafsunya dan apa-apa yang disenangi oleh nafsu Nafsu itu seperti anak kecil yang menyusu. Kalau anak yang menyusu itu tidak disapih, maka sampai kapanpun dia akan tetap menyusu. Maka ibunya harus memaksa anak tersebut tidak menyusu dalam syariat kita, maksimal. Genap dua tahun, ketika sudah genap dua tahun, maka bayi harus disapih. Di saat pertama disapih, mungkin rewel, menangis, atau bahkan demam. Kalau si ibu tidak sabar, dia menuruti kemauan anak tersebut, maka sampai kapanpun dia akan tetap menyusu. Maka terkadang kita jumpai ada beberapa anak SD masih menyusu pada ibunya. Ini tidak bisa dibenarkan. Begitu pula nafsu kita, kalau tidak dipaksa, maka akan terus-terusan. Maka harus ada pemaksaan diri, pemaksaan diri kita untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Kalau tidak, maka tidak akan ada habisnya. Dalam syair Arab disebutkan wan rohibatun in Dan nafsu itu akan senantiasa menginginkan jika engkau menurutinya Wa idza turattu ila qalilin Namun jika dia Dipaksa pada sesuatu yang sedikit dia akan kona. Nafsu seseorang pada makan, kendaraan, rumah itu tidak akan ada habisnya. Padahal kalau dipaksa untuk me Menikmati apa yang sudah ada itu sudah sudah cukup. Dan terkadang justru menikmati yang sudah ada itu lebih menenangkan jiwa daripada terus mengikuti hal-hal yang baru. Pikiran dan jiwanya akan senantiasa sibuk. Kalau orang melimpah hartanya dia akan mencari-cari mobil apa yang baru, model pakaian bagaimana yang sedang tren. Begitu terus waktunya habis untuk mengikuti hal-hal yang tren. Sebentar-bentar bosan. Beda dengan orang yang kona'ah terus menikmati apa yang ada. Bangun rumah dikit-dikit dirubah Tidak puas dirubah lagi Halamannya dirubah-rubah Tamannya dirubah-rubah Terus nggak ada habisnya Sehingga Usianya disibukkan dengan hal-hal yang sangat tidak penting Yang ketiga wal jannatu mawjudatani Yang keempat ya. neraka dan surga itu ada dan keduanya adalah makhluk. Maka kita wajib mengimani keberadaan surga dan neraka. Hadis yang kedelapan. عن dari Abu Abdullah Hudzaifah Ibnu Yaman anhuma, ia menuturkan ma Nabi Shallallahu alaihi wasallam aku pernah salat bersama Nabi SAW alaihi wasallam pada suatu malam baqarah Maka Nabi memulai Bacaan surat setelah Al-Fatihah tentunya Membaca Al-Baqarah Fakultu Maka aku katakan Hudhaifah Ibnul Yaman Mengatakan dalam hatinya Indal ah. Nabi akan ruku pada ayat yang ke seratus Thumma madho. Ternyata Nabi melanjutkan bacaannya Setelah ayat yang ke seratus ternyata masih lanjut Fakultu Maka aku katakan Maka aku mengatakan Yusolli biha fi Nabi membaca Al-Baqarah pada satu rokaat. Famadho. Nabi tetap melanjutkan. Fakultu yarka'u biha. Aku mengatakan Nabi ruku dengan Al-Baqarah. nisa. Ternyata setelah selesai Al-Baqarah Nabi SAW Alaihi Wasallam mulai membaca An-Nisa. Al-Baqarah sudah sangat panjang, ya, surat terpanjang di dalam Al-Quran. Ditambah lagi surah An-Nisa. maka Nabi membaca sampai selesai Thummaftataha Ali Imran Al-Baqarah Tambah An-Nisa Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Melanjut Dengan Ali Imran Fakara'aha Nabi membacanya Yakra'u mutarassilan Nabi membacanya Dengan tartil Tidak dengan Buru-buru seperti setoran tahfid 30 juz ya pasti bacaannya cepat. Ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam membacanya dengan tartil dan suara yang jelas. Semua hak huruf dipenuhi. Ditambah lagi Ida marra fi ayatin fiha tasbihun sabbah. Jika melewati ayat yang padanya ada tasbih maka Nabi kemudian bertasbih. Wa marra saal. Jika melewati ayat yang di dalamnya ada doa permohonan maka Nabi juga meminta. Wa marra jika melewati ayat di dalamnya ada perlindungan maka nabi memohon perlindungan Jadi bayangkan membaca surat-surat yang terpanjang di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah kemudian An-Nisa kemudian Al-Imran itu sudah sangat amat panjang. 100 ayat saja itu mungkin sudah pada kabur ya kalau di zaman sekarang. Apalagi Al-Baqarah sempurna, An-Nisa sempurna, Al-Imran sempurna ditambah zikir dan doa. Ketika ada ayat pujian kepada Allah tasbih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertasbih ketika ada ayat doa maka Nabi berdoa kalau ada ayat ta'awud memohon perlindungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan setelah membaca ayat-ayat tersebut. ثم ركع فجاء على يقول سبحانه ربي العظيم kemudian ruku beliau pun membaca subhana rabbiyal azim maha suci Rabbku yang maha agung fakana rukuhu <-tuh> nahwan min qiyamihi dan ruku nabi hampir sama dengan berdirinya Tsumma kemudian Nabi membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Allah mendengar orang yang memujinya. Wahai Rabb kami, segala puji bagi Engkau. Tsumma qama qiyaman tawilan qariban mimma Kemudian Nabi bangkit bangkit dari ruku berdiri untuk tidal berdirinya nabi hampir sama dengan rukuknya summa sajada kemudian sujud faqal maka nabi membaca Subah, subhana rabbiyal a'la maha suci robku yang maha tinggi fakana sujuduhu qariban min qiyamihi dan sujud Nabi hampir sama dengan berdirinya. Ini dalam satu rokaat. Dalam sholat tarawih saja, kalau Al-Baqarah itu dibaca sebanyak 10 rokaat atau 8 rokaat, itu sudah paling panjang mungkin di daerah kita. Al-Baqarah dibaca dalam 10 rokaat atau 20 rokaat Maka itu sudah sangat panjang Kalau malam pertama membaca Al-Baqarah Dalam Tarawih sampai Khatam Maka malam berikutnya bisa dipastikan masjidnya akan sepi yeah. akan ditandai. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Baqarah tambah Ali Imran tambah tambah An-Nisa tambah al Imran itu dalam satu rakaat. Ini menunjukkan bagaimana mujahadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Meskipun beliau sebagai hamba yang maksum dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis seperti ini pun akan memotivasi kita ketika kita malas. Kita mau salat qobliyah dan ba'diyah saja kadang malas. Apa bukti kemalasan kita? Kita tidak bersegera mengambil air wudhu ketika sudah dikumandangkan azan. Karena sholat qobliyah itu hanya dilakukan sebelum sholat fardu. Ketika masuk masjid, kebanyakan orang sudah kehilangan waktu untuk melakukan sholat qobliyah. Bakdiah pun terkadang berat. Kalau bakdiah itu biasanya lebih banyak yang melakukan daripada kobliah, karena sudah ada kesiapan dan adanya waktu. Adapun kobliah ini lebih butuh mujahadah, terlebih waktu zuhur, ya, ketika kita sedang sibuk dengan pekerjaan kita begitu dikumandangkan azan kita tidak bersegera meninggalkan aktivitas tersebut atau bahkan sekedar ngobrol kita masih lebih senang untuk melanjutkan obrolan yang terkadang atau bahkan seringnya obrolannya tidak penting tapi setan menahan kita dari berbuat kebaikan yang mana kebaikan tersebut lebih baik dari dunia dan seisinya. Syekh Muhammad bin Saleh al Utsaimin mengatakan satu kali bacaan tasbih itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena dunia dan seisinya ini akan hancur, sedangkan pahala tasbih itu akan kekal di akhirat. Terlebih pahala sholat, di dalamnya ada tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sholawat, istighfar, doa, ruku', dan sujud yang merupakan keadaan seseorang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah kita ingin menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Syaitan menghalangi kita. Sehingga kita tidak sempat untuk melakukan sholat qobliyah. Maka, bandingkan dengan mujahadah Nabi SAW ketika kita malas melakukan sholat qobliyah. Nabi membaca tiga surat panjang dalam satu rokaat, maka sungguh tidak berarti tidak bisa dibandingkan antara ibadah kita dengan ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga sholat duha, qiyamul lail, maka lakukan minimal witir. Kalau malas, maka ingat bagaimana mujahadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sebanding sama sekali dengan apa yang kita yang kita lakukan. Dengan membaca hadis ini juga merenungi hadis ini Kita tidak akan mudah ujub Bangga diri dengan amal ibadah kita Tidak ada apa-apanya ya, Dibanding amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baru Qiyamul Lail Satu malam saja sudah merasa Menjadi wali Masya Allah saya ini memang benar-benar hebat Yang lain pada tidur Saya ini memang kekasih Allah Baru sholat satu malam sudah merasa menjadi wali Maka agar tidak ujub bandingkan Ibadah kita dengan ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan pernah bisa kita menyamainya baik secara kuantitas terlebih kualitas. Banyak pelajaran dari hadis tersebut yang disampaikan oleh Syekh Salim Pitit al-Hilali. Yang pertama, jawazul iktida' fi sholatin nafilah qiyamil lail. Diperbolehkan bermakmum pada salat sunnah dan dianjurkan memperpanjang berdiri ketika salat malam jadi salat- salat sunnah kita bermakmum itu boleh Terlebih pada kita yang tidak memiliki hafalan yang banyak kemudian bermakmum pada orang yang memiliki bacaan, atau hafalan yang banyak sehingga kita bisa melakukan sholat yang lama atau rokaat yang panjang. Kalau hafalan kita sedikit, ya hanya surat-surat pendek, maka rokaatnya akan pendek. Kalau kita ingin sholat panjang, maka kita bisa bermakmum pada orang yang memiliki bacaan atau memiliki hafalan yang yang banyak. Yang kedua, ja'a zuqiraatil Qur'ani ala ghairi tartibi suwaril mushaf wala karahata fidzalik. Diperbolehkan membaca Al-Qur'an tanpa tartib atau susunan urutan surat di dalam mushaf dan tidak makruh baik di dalam salat maupun di luar salat. Dalam hadis tadi Nabi SAW alaihi wasallam membaca Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah tentunya Al-Imran secara urutan mushaf. Namun Nabi melompati Al-Imran membaca An-Nisa baru kemudian Nabi SAW alaihi wasallam membaca Al-Imran. Jadi, ketika kita membuka mushaf, boleh saja kita langsung membaca surat yang kita sukai, surat yang menggugah jiwa kita. Kita membaca Surah An-Nur, kemudian kita membaca surah Yusuf kemudian membaca surah Al-Ghashiyah dan seterusnya tidak mengapa namun tentunya membaca sesuai dengan urutan surat lebih memudahkan kita kalau kita ingin menghatamkannya setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan begitu seterusnya, namun tidak mengapa memilih surat tertentu untuk kita baca, tidak makruh sama sekali. Yang ketiga kiraatul Qurani takunu bita di ayatihi wa lima ani membaca Al Quran itu dengan Tadabbur menghayati ayat-ayatnya dan memahami makna maknanya itulah yang dilakukan oleh Nabi ya kroo membaca dengan tartil pelan dan hak-hak hurufnya ditunaikan tidak terburu-buru dan menghayati serta memahami maknanya kita akan bisa memahami maknanya kalau kita membacanya pelan-pelan berbeda dengan mengejar target khatam itu seringnya luput dari tadabbur menghayati ayat-ayat tersebut Meskipun pada kedua bacaan tersebut ada keutamaannya, seorang membaca Al-Qur'an dengan hadir dengan cepat tidak tercela. Namun, alangkah baiknya jika membaca Al-Qur'an itu dengan tartil, baik membaca pada mushaf maupun hafalan. Seorang yang murojaah hafalannya dengan tartil, hafalannya akan lebih kuat daripada yang memurojaah hafalannya dengan hadir, dengan cepat. Yang keempat, jawazudua illahi wa su'alihi athna'a Qur'an. Diperbolehkan berdoa kepada Allah dan ini bahkan sunnah Nabi meminta kepada Allah di tengah-tengah membaca Al-Quran, baik di saat sholat maupun di luar sholat. Ya, kalau di saat sholat saja boleh, terlebih di saat di luar sholat. sujud. Menjadikan ta'zim pengagungan Bacaan pengagungan kepada Allah di saat rukuk dan a'la meninggikan Allah di saat sujud. Ketika rukuk membaca subhana rabbiyal azim dan di saat sujud membaca subhana rabbiyal a'la. ala <tuh> karena makna a'la itu lebih mendalam daripada ta'zim. Dan sujud itu maknanya lebih mendalam Lebih tinggi daripada ruku Maka bacaannya pun disesuaikan Yang lebih maka dijadikan pada yang yang lebih Berikutnya jawazu anyakunal qiyamu was-sujudu mutakariban fit-taswiyah Diperbolehkan menjadikan berdiri ruku' dan sujud hampir sama panjangnya Seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Asma usuaril Qur'ani ma'lumatun zamanir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama surat itu sudah diketahui di zaman sahabat. Nama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya itu sudah diketahui oleh para sahabat. Bukan buatan orang-orang setelahnya. Bukan para ulama setelahnya yang menamai ini surah Al-Fatihah, ini surah Al-Imran, tidak. Itu sudah dikenal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya jawazu itlaqil baqarah wa ali imran duna idhafati surati kada diperbolehkan menyebutkan al-baqarah ali imran tanpa menyebutkan surat tanpa menyebutkan surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah, surat Al-Imran, jadi diperbolehkan langsung menghilangkan suratnya, membaca Al-Baqarah. Meskipun secara makna harfiah Al-Baqarah itu artinya sapi, al-Fil artinya gajah, tapi orang yang mendengar sudah memahami kalau kita mengatakan saya membaca Al-Baqarah artinya surat Al-Baqarah bukan membaca sapi. Saya membaca Al-Fil artinya saya membaca surah al Al-Fil. Sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis oleh Hudzaifah Ibnul Yaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Iftatahal Baqarah Memulai bacaan dengan Al-Baqarah Tanpa menyebutkan surat Thummaftatahan Nisa Kemudian mulai membaca An-Nisa Thummaftataha Ali Imron Kemudian mulai membaca Al-Imran Jadi boleh tanpa menyertakan kata surat Saya membaca Al-Fatihah tidak mengapa. Yang terakhir ijtihadu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal ibad fil ibadati wa mujahadatihi li nafsihi fi taatillah. Kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah dan kesungguhan beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nyata dalam hadis ini dan juga pada hadis-hadis yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab, Barangkali ada pertanyaan kami persilakan. Jazakumullahu khairan atas materi yang disampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Izinkan anasat untuk membacakan uh, di sini ada dua pertanyaan Ustaz. Pertanyaan pertama, bismillah ustadz izin bertanya. Bagaimana tinjauan menurut agama Islam Apabila seseorang gemar membeli barang-barang yang relatif berharga mahal Stad, dengan alasan awet, apakah perbuatan ini termasuk israf dan mengikuti hawa nafsu sebagaimana yang dijelaskan hadis sebelumnya Ustaz Syukron? Iya. Gemar, gemar membeli. Artinya kegemaran itu sering mem membeli. Kalau yang dimaksud gemar itu sering membeli padahal yang ada itu masih bisa dimanfaatkan. Sementara saudara-saudara, tetangga masih banyak yang membutuhkan. Maka jelas ini perbuatan yang tidak terpuji. Ini termasuk tabdir namun jika yang dimaksud adalah seorang lebih memilih barang yang berkualitas Daripada barang murah tapi kualitasnya rendah Maka tidak termasuk orang yang berbuat tabdir Karena terkadang membeli yang berkualitas bagi yang mampu meskipun harganya mahal Itu lebih hemat daripada yang yang murah Beli yang berkualitas bisa awet sampai 5 tahun, 10 tahun. Sehingga dia tidak perlu mengeluarkan biaya lagi. Berbeda dengan yang murah, ya tiga bulan, satu tahun sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Jadi kembali kepada makna gemar itu apa yang dimaksud. Apakah suka gunta ganti barang padahal yang sudah ada itu masih bagus. Atau kalau membeli lebih senang ber yang berkualitas. Wallahu taala alam. Pertanyaan kedua set, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, uh, bagaimana tata cara bertasbih saat ketika membaca ayat-ayat tasbih ketika salat sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis tadi Ustaz? Iya, membaca subhanallah. Iya. Ketika ayat ayat-ayat tasbih diakhiri dengan dengan tasbih ya biasanya adalah ayat-ayat yang menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau ayat tersebut dimulai dengan tasbih kemudian menyebutkan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu banyak di dalam Al-Qur'an. Maka, setelah ayat tersebut selesai, ketika kita membacanya dengan tadabur, maka pasti kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan alam semesta ini, pengaturan alam semesta ini. Maka kita bertasbih, sebagaimana tasbih di luar sholat Subhanallah. Begitu pula pada doa, meminta maupun meminta perlindungan. Ketika berbicara, ayat tersebut menyebutkan tentang kenikmatan surga, misalnya, maka kita memohon kepada Allah Allahumma ini as'alukal jannah begitu pula ketika bercerita tentang azab neraka hadir di dalam hati kita setelah kita mentadaburi ayat tersebut, rasa takut terhadap azab api neraka kita pun memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma jurni minan nar atau Allahumma ini audzubika min binar dan yang semisalnya kita bertasbih berdoa setelah ayat tersebut selesai kita baca baru setelah berzikir atau berdoa kita melanjutkan ayat berikutnya wallahu ta'ala a'lam selesai baik Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.